Pemirsa, emiten retail Ace Hardware Indonesia akan membagikan dividen dengan total Rp309 miliar rupiah. Sepanjang 2020, ACES meraih kinerja positif dalam kenaikan laba menjadi Rp1,03 triliun rupiah. Setiap pemegang saham akan menerima dividen 18,1 per saham dan dibagikan tunai pada 4 September 2020. Sepanjang 2020, ACES meraih kinerja positif dengan pendapatan naik jadi Rp7,99 triliun dengan kenaikan laba menjadi Rp1,03 triliun dengan alokasi 30% laba untuk pembagian dividen.